bukan promosi di sini ya. Saya bisa bilang pakan burung ini cukup bagus. Nah, saya yakin dari pengurus Story, dari yang buat pakan ini, belum tentu dia berani makan pakan ini ya. Bisa bilang cukup bagus karena pakan ini kayak biskuit Marinega ya, ini dimakan langsung renyah langsung hancur. Saya bukan orang kedokteran, cuma saya berpikir bahwa kalau langsung renyah hancur untuk peternakan juga nggak masalah, mudah diserap ya, mudah diserap. Tinggal lauknya nanti kita dari jangkriknya, dari kerotongnya atau dari hongkongnya. Nah, tapi kalau yang sekarang ini punyanya Tori ini, mungkin dia nasinya bukan nasi putih, nasi hidup atau nasi liwet, itu iya kan? Sudah ada aromanya yang berbeda. Itu tadi yang sudah saya sampaikan, nyobanya sedikit demi sedikit aja. Ya, kita sama-sama mencoba, kita sama-sama membuktikan siapa tahu pakan ini memang betul-betul bagus. Oke, salam Kicau Mania. Lupa.